PT Pertamina Patra Niaga Sumbaksel bereaksi atas adanya penangkapan pengerit solar bersubsidi dan juru stik di SPBU 24.334.81 Manggar, Belitung Timur. Senior Supervisor Communication and Relation PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel, Haris Yanwanza, menegaskan Pertamina mendukung penuh langkah Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam mengungkap oknum penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU tersebut. Pertamina akan memberikan sanksi kepada setiap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, sanksi terberat yang akan diberikan kepada SPBU yang menyalahgunakan fungsinya, yaitu SPBU itu, ditutup. Namun dalam kasus SPBU di Manggar ini pihaknya masih menginvestigasi, mendalami, dan menunggu hasil pemeriksaan kepolisian. Lebih lanjut, pihaknya mengapresiasi serta mendukung penuh pihak kepolisian yang telah menindak oknum penyalahgunaan BBM bersubsidi. Selain itu, pihak kepolisian juga telah memasang garis polisi pada dispenser BBM jenis solar di SPBU tersebut. Haris menyebut, jika menemukan indikasi kecurangan, masyarakat dapat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum atau melalui Pertamina Call Center atau PCC di 135. Sebelumnya diberitakan, pengerit bahan bakar jenis solar dan pegawai SPBU diduga ditangkap jajaran di Treskrim Suspolda Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis 13 April 2023 di SPBU Sungai Manggar di Manggar, Belitung Timur. Pengerit itu diduga menyelewengkan ratusan liter solar bersubsidi di SPBU tersebut. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.